Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara bergerak perlahan ketika ini. Namun terkawal, ia bersempena cuti sambutan Tahun Baru Cina hari ini di seluruh negara. Perkembangan semasa bersama Najib Mansyur di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi. Najib, teruskan. Ya, Nurul, masih lagi berlaku beberapa kesesakan kenderaan di kebanyakan lebuh raya seluruh negara, namun ianya masih lagi direkodkan dalam keadaan yang terkawal. Ia susulan rata-rata warga kota yang mengambil peluang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing bersempena dengan sambutan Tahun Baharu Cina, ditambah pula dengan cuti persekolahan pada ketika ini. Bagi berkongsi mengenai dengan situasi semasa keadaan lebuh raya di seluruh negara, seketika bersama dengan saya Puan Sharifah Nazatul Maslamah Wan Fadilah, Penolong Pengarah Pemantauan Operasi Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Puan, secara ringkasnya mungkin boleh berkongsi antara pola pergerakan kenderaan pada situasi ini bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Okey, baik. Pemantauan daripada Pusat Pengurusan Trafik LLM mendapati trafik masih tinggi pada hari ini, namun terdapat pengurangan jumlah trafik utama sebanyak 26%, di mana jumlah kenderaan direkodkan sebanyak 418,000 berbanding 530,000 semalam semenjak 11 pagi tadi. Secara keseluruhannya, keadaan trafik hanya sesak di beberapa lokasi. Untuk itu, sebaikkan anda ke paparan CCTV di Plaza Tol Gombak. Ke arah timur, kesesakan sebelum Plaza Tol Gombak, di mana kesesakan bermula dari Greenwood Duke dan Batu Caves MRR2. Walau bagaimanapun, aliran trafik lancar selepas Plaza Tol Gombak. Kita beralih pula ke paparan CCTV di Slim River di kilometer 367.75. Pada ketika ini, trafik dilihat lancar di kedua-dua arah. Seterusnya, untuk paparan CCTV ketiga pula, dapat kita lihat di sini trafik bertali arus dan berlahan dari Seremban ke Port Dickson, walau bagaimanapun trafik tinggi dan masih lancar ke arah Kuala Lumpur. Untuk paparan skrin yang terakhir pula, saya bawakan keadaan trafik di Kulai adalah didapati trafik masih lancar di kedua-dua arah. Untuk makluman juga, Smart Lane telah diaktifkan bagi jajaran Kulai ke Senai di kedua-dua arah. Jadi Puan, mungkin boleh berkongsi juga mungkin pertambahan pengguna lebuh raya pada saat ini, ditambah pula dengan situasi cuti sekolah. Pihak kami memang menjangkakan peningkatan trafik ini sempena perayaan cuti Tahun Baru Cina, yang juga ditambah dengan permulaan cuti sekolah penggal akhir tahun 2023. Pihak LLM juga menjangkakan trafik akan mula meningkat semula di lebuh raya utama untuk pulang ke Lembah Kelang pada 12 dan 13 Februari kerana cuti umum yang akan berakhir pada Isnin ini. Dengan itu, saya galakkan orang ramai untuk merancang waktu perjalanan dengan mengikuti jadual perjalanan yang telah dikeluarkan oleh syarikat konsesi bagi mengelakkan kelewatan terhadap perjalanan orang ramai. Baik Puan, terima kasih banyak atas perkongsian itu. Jadi saudara, terus kekalkan pemanduan selamat anda di sepanjang perjalanan menuju ke destinasi pilihan anda. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan, Nurul. Di saat ini langsung dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM Bangi, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Najib Mansyur, terima kasih atas perincian itu.